Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Orang Tua Buang Bayinya di Masjid, Hanya Tinggalkan Sepucuk Surat Isinya Mengejutkan. Sahabat sejuta kisah, kasihan nasib bayi ini. Ia dibuang orang tuanya sesaat setelah dilahirkan. Melansir dari situs Hametro, bayi mungil itu ditemukan di Masjid Al-Hidayah, Taman Melewati, Malaysia pada Senin 21 November 2016 malam. Bayi itu ditemukan dalam sebuah kotak terbungkus kain dan tampak lucu. Di dalam kotak itu juga ada surat dari ibunya. Isinya menyentuh. Begini isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda membaca nota ini, bayi ini dilahirkan pada 21 November 2016. Tindakan saya terhadap bayi ini adalah bukan saya tidak mau, tetapi saya tidak mampu. Jadi saya ingin memberi rezeki saya kepada mereka yang lebih layak dan mampu. Insya Allah jika punya jodoh, kita akan berjumpa. Sesaat setelah ditemukan, kisah bayi malang itu pun diunggah di Twitter dan jadi viral. Banyak netizen yang tersentuh dengan pengakuan sang ibu. Sampai saat ini, identitas sang ibu bayi masih misterius. Nasib sang bayi yang terbaru juga belum diketahui. Walau demikian, bisa saja saat ini sang bayi sudah dirawat oleh ayah ibu barunya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.